Wanita ini nekat mengikat suaminya sendiri karena dia itu disuruh masak, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi ada seorang suami yang baru aja pulang ke rumah, biasanya dia tuh nyariin istrinya. Kali ini istrinya nggak ada dan rumah berantakan banget. Tiba-tiba istrinya muncul kayak lagi mau memasak gitu, tapi dia bilang ke suaminya kalau misalkan dia itu udah nggak mau masak lagi. Dia nggak mau ngurusin urusan rumah tangga karena dia mau bebas. Di sini suaminya tuh tiba-tiba kayak ngeliatin dia aja. Ternyata istrinya itu udah mengikat dan menyekap suaminya karena dia kesel banget disuruh-suruh terus. Bahkan istrinya bilang, mulai hari ini aku gak akan berhubungan intim sama kamu dan aku gak akan melakukan pekerjaan rumah. Di sisi lain, tiba-tiba temennya itu datang ke rumahnya. Di situ dia panik banget dong. Dan suaminya sebenarnya awalnya berusaha untuk minta tolong dan suruh cewek ini untuk kabur. Tapi cewek ini malah halo-halo ke suaminya dan bikin istrinya tuh sadar. Di sini istrinya langsung marah banget dan mengakhiri hidup dari sahabatnya. Dan suaminya tetap dipaksa untuk menuruti apa yang dia mau. Ternyata sebenarnya istrinya tuh bukan istrinya yang sebenarnya. Ternyata dunia ini udah dimasukin kalangan alien semua yang sengaja untuk melawan manusia untuk menguasai bumi ini. Cewek ini panik banget karena dia adalah satu-satunya manusia yang tersisa di dunia ini, tapi dia itu masih pingin berhubungan intim sampai akhirnya dia ngelakuin ini, guys. Jadi kisahnya, wanita ini benar-benar gak sadar sama sekali kalau dunia itu udah mau kiamat. Bahkan dia baru sadar kalau dia adalah manusia satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Di situ dia bingung banget harus ngapain karena dia benar-benar kesepian, apalagi dia itu punya cita-cita untuk bisa berhubungan intim sama cowok. Karena semasa hidupnya dia belum pernah ngerasain sama sekali, dia pingin sebelum dia meninggal dia bisa merasakan itu. Nah, dia tiba-tiba senang banget menemukan satu manusia yang akhirnya ada di dunia ini dan itu cowok. Dia langsung berpikir kalau cowok ini bisa memenuhi kebutuhannya dia. Akhirnya diajaklah cowok ini datang ke apartemennya. Cowok ini juga senang banget akhirnya menemukan manusia lain. Nah, sampai di apartemen, cowok ini gak sadar kalau misalkan cewek ini pingin melakukan sesuatu sama dia. Karena cewek sadar dia itu udah mau meninggal, dia harus cepet-cepet melakukan hubungan itu. Tapi saat dia lagi memaksa cowoknya untuk melakukan itu, cowoknya tuh gak mau banget. Cowoknya bilang, aku kesini untuk mencari manusia lain, bukan untuk melakukan hubungan seperti ini. Bahkan cowoknya itu sebenarnya udah menikah, guys. Bahkan istrinya sudah meninggal, tapi cowoknya bilang, bukan berarti cintaku udah mati. Dia masih pingin tetap setia sama istrinya, walaupun istrinya udah gak ada dan dia adalah satu-satunya makhluk di dunia ini. Akhirnya ceweknya sadar banget kalau misalkan hidup ini gak sebatas cuman mau berhubungan aja. Dia harusnya lebih bisa bersyukur dan lebih bisa menikmati hidup ini karena dia adalah orang yang tersisa. Akhirnya mereka memutuskan untuk hidup berdua, tapi mereka bersahabat aja dan tidak melakukan hubungan sama sekali. Anak ini selalu dibully dan bonekanya dibuntungin sama teman-temannya yang jahat, tapi akhirnya dia balas dendam. Jadi kisahnya ada anak-anak yang lagi main dan anak ini tuh sendirian. Dia itu sebenarnya pingin main sama teman-temannya tapi nggak dikasih. Bahkan saat dia mencoba untuk main sama teman-temannya, dia malah jatuh, guys. Saat dia jatuh, dia itu langsung diketawain sama teman-temannya yang lain. Tapi temennya gak hanya tertawa aja, temennya langsung mengambil bonekanya dia. Dan bahkan mereka bilang boneka ini bau banget, pantasnya boneka ini dibuntungin. Setelah itu mata boneka ini diambil, dipisahin lehernya. Tapi anehnya, anak ini bukannya sedih, dia malah ikut tertawa sama teman-temannya yang lain. Jadi temennya juga bingung dong, kenapa dia ikut tertawa juga, bukannya dia harusnya sedih. Ternyata dia bisa membuat dua temennya ini menjadi boneka juga. Setiap hari cowok ini selalu nyamperin orang dengan bisik-bisik. Ternyata rahasianya ini, guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya, cewek ini adalah tetangga dari si cowok. Nah, dia itu baru pertama kali nih ngeliat ada si cowok ini. Tapi cowok ini tuh aneh banget. Dia bilang, orang-orang kok mau ya naik kereta? Naik kereta kan berisik. Nah, cewek ini bingung dong, ada yang bisa aku bantu? Cowoknya malah bilang, aku tuh gak suka banget sama suara yang berisik. Makanya cowok itu tuh bisik-bisik terus, guys. Nah, terus ceweknya benar-benar kabur dong karena takut ngeliat cowoknya. Tapi pas dia udah kunci pintunya, tiba-tiba cowoknya tuh masuk dari pintu belakang. Cowoknya tahu kalau hari ini ceweknya tuh akan masak pai, makanya dia tuh mau makan painya. Di sini ceweknya udah ketakutan banget, tapi tiba-tiba ada bunyi alarm yang kencang. Di situ cowoknya langsung marah banget dan nginjek alarmnya. Cowoknya bilang, aku tuh gak suka banget sama suara berisik, jadi kita harus bisik-bisik. Akhirnya ceweknya mulai mengerti, walaupun dia takut banget, dia gak berani teriak karena dia takut membuat cowoknya marah. Akhirnya setelah makan pai, cewek ini tuh masih diem aja. Dan cowoknya bilang, terima kasih untuk tidak berteriak. Bahkan karena udah kenyang, cowok itu langsung pergi dari rumah cewek ini dan cewek ini berasa lega banget.
Karena kalau cewek ini teriak dikit aja, cowok ini akan menghabisi nyawanya saat itu juga. Anak ini bikin semua orang kaget karena dia terlahir satu mata aja dan gak ada yang mau main sama dia seumur hidupnya. Jadi kisahnya anak ini bernama Pink. Sebelum kejadian itu, dia itu punya ibu yang bekerja sebagai suster. Dan suster ini merawat seorang pria yang badannya benar-benar hancur banget. Dia selalu merawatnya sepanjang malam sampai akhirnya mereka mulai jatuh cinta. Setelah mereka jatuh cinta, mereka memutuskan untuk menikah dan punya anak nih guys. Tapi mereka itu tinggal di apartemen yang serem banget, yang benar-benar tinggi banget radiasinya di situ. Tapi mereka gak peduli karena mereka gak pentingin itu sama sekali, yang penting istrinya bisa hamil dengan sehat. Tapi tiba-tiba dokternya bilang kalau misalkan kehamilan kamu itu gak bisa sehat sama sekali. Namun mereka masih gak mendengarkan sampai tiba-tiba bayinya keluar dan matanya itu cuma satu guys. Ternyata itu adalah efek radiasi dari tempat ini yang merusak kandungan dari mamanya sendiri. Sehingga anaknya itu benar-benar jadi matanya satu doang guys. Bahkan katanya dokter anaknya itu gak bisa hidup lebih lama lagi. Namun sampai umur 15 dia tetap bisa hidup bertahan lama. Tapi gak punya teman sama sekali karena semua orang tuh mengejek dan takut banget sama dia. Bahkan semua orang tuh nganggep dia itu alien dan monster. Sampai dia harus pakai kacamata kayak gini supaya gak dihina orang. Akhirnya dia memutuskan udah gak sanggup lagi ke sekolah itu. Dan dia pergi ke sebuah desa terpencil untuk menjadi seorang petani aja. Dia berharap di desa tersebut dia itu tidak dihina dan dianggap aneh lagi. Cewek ini tiba-tiba diputusin sama cowoknya karena ulang tahun yang ke-30. Kalian harus tahu sih alasan sebenarnya. Jadi kisahnya di sini cewek ini masih 23 tahun. Pas dia 23 tahun, cowoknya tuh benar-benar sayang banget sama dia. Bahkan cowoknya tuh pengen nikahin dia supaya bisa cepat-cepat punya anak. Namun 7 tahun kemudian cewek ini ulang tahun ke-30, ceweknya kira kalau misalkan dia bakal dilamar, tapi tiba-tiba dia malah diputusin. Cowoknya bilang dia itu udah kayak susu basi, nanti kalau punya anak dia itu susah untuk kurus lagi. Makanya cowoknya itu lagi cari cewek yang umur 21 tahun dan bahkan dia udah punya selingkuhan. Itu ngebuat cewek ini benar-benar stres banget dan gak nyangka kalau cowoknya itu sejahat itu. Sampai tiba-tiba cowoknya itu benar-benar punya anak, tapi anaknya itu beda banget sama dia. Yang mana berarti dia diselingkuhin. 3 tahun kemudian cowok ini malah jadi gelandangan dan gak punya rumah sama sekali. Sampai dia ketemu mantannya dan dia kayak nyesel banget udah ninggalin mantannya. Tapi sayangnya mantannya tuh udah punya suami. Dan bahkan dia juga punya anak tapi badannya bisa masih sebagus itu. Di sini ngebuat cowok ini benar-benar nyesel banget. Dan gak nyangka kalau misalkan umur 30 tahun lebih, ceweknya tetap bisa cantik dan bisa lebih bahagia daripada sama dia sebelumnya. Bahkan ceweknya langsung ninggalin dia dan bikin dia nyesel banget. Seorang ibu benar-benar takut banget sama anaknya ketika anaknya minta makan. Ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang ibu yang lagi buatin anaknya makan pagi. Ibunya bikin makanan yang bergizi banget dan kaya protein. Tapi anak kembarnya gak mau sama masakan ibunya. Ibunya benar-benar kesel banget tapi dia gak berani nunjukin ke anak-anaknya. Karena anak kembarnya itu beda sama anak-anak lainnya. Anak kembarnya itu bisa teriak-teriak dan menguras emosi setiap orang supaya bisa bikinin apa yang mereka mau, bahkan ibunya tuh jadi stres banget. Kalau ibunya gak turutin, maka ibunya tuh bisa jadi gila guys. Sampai akhirnya ibunya itu terpaksa bikinin mereka pancake sesuai dengan apa yang mereka mau. Dan ibunya akan selalu takut sama mereka selama-lamanya.